Dua orang ibu dan satu anak balita tertimpa truk hebel yang terguling di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Insiden terjadi Sabtu pagi di Jalan Raya Sadang, Subang, Kecamatan Cempaka. Truk pengangkut hebel terguling usai menabrak penjual makanan di tepi jalan. Tiga orang tertimpa muatan truk, yaitu ibu dan balitanya, serta seorang ibu hamil. Upaya evakuasi dilakukan petugas dan warga dengan alat berat. Tiga korban bisa dievakuasi setelah satu jam dalam kondisi terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Bakti Husada. Pengemudi truk diduga hilang kendali karena kelebihan muatan.